Sobat Kece, bagi umat Islam, masjid adalah tempat mereka untuk beribadah yang mampu menampung ratusan, bahkan ribuan umat Muslim. Masjid dikenal memiliki bangunan yang sangat indah dan memiliki arsitektur yang sangat tinggi. Dari bangunan yang menjulang tinggi, tata lampu yang sangat memanjakan mata, dan tiap masjid memiliki kemegahan dan keunikan masing-masing. Seperti masjid yang satu ini. Belakangan masjid yang berada di negara Turki ini lumayan viral di sosmed karena memiliki interior yang sangat menakjubkan. Bagi para traveler, singgah ke masjid Hamamiye Cami di kota Kırşehir, Turki, dijamin akan dibuat takjub karena berada di dalam masjid ini seperti di alam nan indah. Masjid ini terinspirasi dari ayat Al-Quran. Berlokasi di kota Kırşehir, Turki Tengah, Masjid Hamamiye Cami layaknya kita berada dalam sebuah oase yang menyejukkan keteduhan dari fananya dunia. Ia diberitakan portal media detik.com. Masjid ini dihiasi oleh lukisan pepohonan hijau serta air terjun di bagian mimbar seperti diberitakan situs Islamic Information. Lukisan yang tampak seperti aslinya ini pun kian hijau dengan karpet masjid yang juga bernuansa rumput. Ilustrasi langit berwarna biru juga menghiasi dinding masjid tersebut. Sejarahnya masjid ini pertama kali dibangun tahun 1910 oleh kekhalifahan Utsmani dan dinamakan sesuai khalifah terhebat saat itu, Amir al-Mu'minin Sultan Abdul Hamid II Khan. Seiring dengan berakhirnya kekhalifahan Utsmani, masjid itu pun sempat terbengkalai sebelum dihancurkan dan dibangun kembali. Saat direnovasi, masjid itu pun mendapat nama baru seperti yang dikenal sekarang. Terinspirasi dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 22, masjid itu didesain menyerupai gambaran surga yang asri dan hijau. Desain lukisannya pun dibuat oleh seorang arsitek berkebangsaan Azerbaijan. Keindahan masjid dan karya arsitek itu pun sempat viral dan dibagikan baik oleh orang Muslim maupun non-Muslim di Facebook. Saking indahnya, tak sedikit yang memuji masjid tersebut. Menurut salah satu umat Islam yang beribadah di sana, rasanya dia seperti beribadah di surga. Imam Masjid Sefa Ekinci bercerita kalau ia dan segenap umat di sana telah berusaha semaksimal mungkin untuk mempercantik masjid tersebut. Di luar umat Muslim, masjid itu pun juga jadi daya tarik wisata atas keindahannya. Traveler yang liburan ke Turki mungkin wajib memasukkan masjid ini ke dalam bucket list Anda.